Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kelapangan waktu ya untuk bisa melanjutkan pelajaran kimia kita ya. Nah, untuk hari ini jadwal kita yaitu ulangan praktek ya, penilaian akhir tahun. Jadi di sini untuk ulangan prakteknya ada Ustadz buat 3 soal ya. 3 soal ini mengenai larutan penyangga dan hidrolisis garam. Nah, jadi kan udah pernah kita pelajari kan bahwasannya kalau hidrolisis garam larutan penyangga itu dia terbuat dari asam lemah dengan garamnya kan begitu. Sedangkan kalau larutan penyangga asam lemah dengan garamnya. Sedangkan kalau hidrolisis garam yaitu ketika suatu asam atau basa dicampurkan kan begitu, nanti akan menghasilkan garam. Nah, garamnya itu tergantung dari sifat sifat mana yang kuat daripada asam atau basa yang kita reaksikan kan begitu. Nah, jadi ini soal-soalnya ya, untuk nomor 2 dan nomor 3 itu harus dibuat dulu reaksinya kan begitu. Dibuat reaksinya ini udah pernah sepertinya kita bahas ya, untuk soal-soal mengenai hidrolisis garam kan begitu. Nah, jadi ini ada 3 soal ya, saya rasa bisalah dikerjakan ya 3 soal ini sebagai ulangan praktek kimia penilaian akhir tahun kan begitu. Nah, ini Ustaz rasa bisa dikerjakan ya 3 soalnya. Jadi untuk ujian tulis ya, untuk ujian tulis nanti materinya, kisi-kisinya itu mengenai larutan penyangga dan hidrolisis garam juga ya. Itulah kisi-kisi untuk ujian tulis penilaian akhir tahun kelas 11. Nah, jadi kira-kira ada yang mau ditanyakan di sini untuk soal ulangan prakteknya? Hah? pH campuran itu maksudnya pH garamnya. Ini kan kalau direaksikan kan asam tambah basa menghasilkan garam kan begitu. Nah, jadi pH garamnya itu berapa begitu? Nah, kemarin kan udah pernah kita bahas menentukan pH daripada kalau garam itu kan terbuat dari 4. Pertama, asam kuat dan basa kuat kan begitu. Nah, bagaimana cara menentukan pH-nya? Kan ada rumusnya kan begitu. Kemudian garam yang terbuat dari asam kuat dan basa lemah. Nah, ada rumusnya kemarin. Kalau dia yang tadi asam kuat dan basa kuat,
itu nggak pakai rumus kan begitu, pH-nya berapa? 7 kan begitu. Nah, kalau dia yang pakai rumus itu yang asam kuat sama basa kuat, asam kuat sama basa lemah, atau asam lemah sama basa kuat, atau asam lemah sama basa lemah kan begitu. Nah, jadi itu yang dia menggunakan apa? Rumus kan begitu, menggunakan rumus. Sedangkan kalau dia yang pertama tadi asam kuat sama basa kuat itu pH-nya 7. Nah, ini kan ada rumusnya kan kemarin kan? Udah pernah kita pelajari. Nah, ini kalau yang nomor 2 ini dia terbuat dari apa ini? Basa lemah dan asam kuat kan begitu. Nah, nanti coba di apa lagi namanya? Kemarin udah ada ya apa namanya contoh-contoh soalnya, Ustaz kasih. Di grup. Hidrolis garam. Di grup. Ada kan kemarin kan kalau enggak salah. Yang PDF pernah dikasih. Nah, jadi coba yang nomor 2 ini enggak, bukan. Kalau yang nomor 1 baru larutan penyangga. Ya. Kalau nomor 2 ini dia hidrolisis garam gitu ya. Nah, nanti coba dipelajari apa namanya di bahas-bahas lagi soalnya itu, ya kan? Nah, jadi itulah ya untuk apa namanya ulangan praktek kimia akhir tahun kelas 11 ya. Jadi ini nanti jawabannya ya, untuk jawabannya dikirimkan hari ini ya. Hari ini ke WA Ustadz yang ini ya. Tunggu ya. Yang ini ya, kirim ke (0895) 070 6203 ya. Nah, nanti jawabannya ini Ustaz tunggu paling lama hari ini ya, jam 6 sore kenapa? Ya udah, ini apa namanya? Saat tunggu paling lama besok lah ya, jam 6 sore ya. Hari Minggu jam 6. Supaya apa namanya? Ini enggak nanti udah nanti selesai diperiksa ada lagi ngirim. Udah nanti susah, takutnya nanti nilai udah dikasih kan. Kalau misalkan seperti itu susah nanti ya. Jadi ini saya tunggu paling lama besok lah ya, jam 6 ya. Kalau memang ada uzur nanti disampaikan. Oke. Ini paling lama besok saya tunggu jam 6 sore. Oke, mungkin demikianlah untuk ujian
praktek kimia kita untuk penilaian akhir tahun ini. Jadi di sini nanti yang Ustaz nilai jalan apa namanya kesesuaian daripada soal dengan jawabannya kan begitu. Kemudian nanti kan ada ini kan ada proses atau jalannya kan begitu. Nanti jalannya juga harus inilah sesuai. Kemudian nanti hasilnya juga harus sesuai hasil perhitungannya kan begitu. Hasil perhitungannya nanti kalau nggak sesuai jalannya pun, jalannya bagus tetapi nanti hasilnya nggak sesuai, tentunya itu akan mempengaruhi penilaiannya begitu ya. Oke, karena ini kan nanti ada apa namanya proses atau penyelesaiannya jalannya gitu ya. Nah, nggak mungkin nanti langsung dapat hasilnya kan begitu. Oke, demikianlah pertemuan kita hari ini. Semoga bisa dipahami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.